kita akan mempelajari penjumlahan 7. Tentu tadi anak sudah paham penjumlahan 6. Penjumlahan 7 pasti juga mudah untuk anak-anak mempelajarinya, karena sebelumnya kita sudah memperkenalkan nilai bilangan 7 dengan pasangan-pasangan bilangannya. Penjumlahan 7, pasangan bilangannya adalah 6 dan 1, 5 dan 2, 4 dan 3, 6 dan 1, 5 dan 2, 4 dan 3, ya. 6 dan 1, 5 dan 2, 4 dan 3, ya. Itu yang akan saya pelajari kepada anak-anak. Lintang. Kita coba pada lintang, ya. Ini penjumlahan 7. Ya, Ibu. Jadi 6 dan jadi 1 adalah 7. Dari 5 dan dari 2 adalah 7. Dari 4 dan dari 3 adalah 7. Lakukan berulang-ulang sampai anak paham tanpa harus menghitung. Setelah anak paham, kita baru bisa mencoba soal seperti ini. Ya. 1 adalah pasangan bilangannya apa? 6. 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 0 7. Ya. Untuk setelah mereka bisa, boleh tidak berurutan untuk berlatih penjumlahan 7 sampai mereka paham.